Yo guys, balik lagi di Memes. Terakhir kali gue bikin video kayak gini masih dikit banget yang ngepost meme, tapi sekarang udah banyak banget anjir. Oke, langsung kita lihat. Anjir, side effect coek. Menatap masa depan. Gak tega gue. Tapi untung bukan rakun. Link rakun party private demo. Bocil murka. Defender game dev. Nah, lu gak usah susah-susah kok. Lu butuh passwordnya kan? Gue kasih tahu. Passwordnya adalah tolong Bang Winda. Yeay, rakun party release public. Oh iya, gue kan kagak punya temen. Tuh yang gak punya temen, gue temenin deh. Ayo kita main bareng sini di Discord akun party. Ayo, main bareng. Menu akun party, menu stumble guys dan brawl star. Emangnya sama ya? Wah iya anjir. Dia nyolong dari akun party. Kok bisa sih anjir? Speedrun Winda Horror. Main epic spesies tanpa cheat, rasa cheat. Gila, lu bisa sampai kayak gini power up ya? Kalau lu main Apex Spacey belum pernah sampai kayak gini, berarti lu belum GG Gaming. Rilis bentar lagi, rilis tahun depan. Levander pilih rilis tahun depan. Bentar lagi dirilis, bentar lagi selesai. Rakun party selesai kalau udah selesai. Zef Ryuko yang lagi ngatur server, otak Zef. Terus kenapa dia senyum? Ketika Levander rilis rakun party, tapi demo. Yeay, rakun party rilis. Yes, ternyata private demo. Terus kenapa lu seneng, tapi emotnya nangis? Gue mulai bingung ngeriak ke meme-meme-nya anjir. Tipe-tipe sakit kepala. Migrain sebelah sini. Hypertension sebelah sini. Stress sebelah sini. Dan kalau bocil murka minta rilis akun party, gue mati. Bayangin, kalau bapak lo tahu password akun party, berarti bapak lo keren banget. Bapak lo donator akun. Ketika akun party nggak jadi rilis. Indosiar menangis melihat ini. Subscriber Levander marah karena game Winda Basudara nge-lag terus. Rakun party. Emangnya rakun party gak nge-lag? Enggak lah, gak bakal nge-lag lah. Kalau nge-lag HP lu burik banget. Membership YouTube. Rakun party private demo. Itulah kerennya menjadi membership YouTube gua. Dalgona Candy level dewa. Kalo kayak gini, lu garis-garisin aja. Ini kan gak ada bentuk yang nyambung. Cuma dicoret-coret doang anjir. Tolol! Cara menggunakan gigi manual mobil yang benar. Kurang kenceng di tol. Tarik ke R. R ini racing. Kalau racing masih kurang kenceng, ini tarik. Nah, pasti kan muncul tanda apa itu? Itu power, nambah kecepatan. Selamat mencoba. Share meme yang gak berhubungan sama Levander di Deng Mimer ya. Yang gak berhubungan dengan Levander, pakai ini. Tolol! Mulai panas ini. Dulu ada perang bocil FF lawan bocil PUBG. Sekarang perang bocil meme yang berhubungan dengan Levander dengan meme yang tidak berhubungan dengan Levander. Peperangan bocil gak akan pernah selesai. Bocil bikin meme yang gak ada hubungannya dengan Levander. Gue digampar anjir. Hebat kamu kirim meme yang gak berkaitan dengan Levander. Makin memanas guys. Ya memang setelah gue upload video meme kemarin, jadi banyak yang upload meme gak jelas anjir. Nih kayak gini nih. Apa coba? Ini lagi nyolong meme dari Instagram terus upload ke sini. Ya Allah. Ya cuma gak apa-apa lah. Yang penting udah berusaha. Ayo yang aku udah gak tahan lagi, cepetan. Bentar beb, ada yang ngirim meme tapi gak berhubungan sama Levander. Memang ngebahas nih bocil muka lebih penting daripada pacar lu guys. By the way, ini maksud ceweknya udah gak tahan main rakun party ya. Ya ampun lucu banget. Bang Levander tengok. Apa nih? Berani-beraninya dia bikin game rakun tanpa izin gua. Levander ketika selesai rilis full rakun party. Nanti duit ini mau gue pakai buat beli rakun guys. Host meme yang tidak berkaitan dengan Levander di sini. Tolol. Udah gedek banget you mereka. You know tolol, you are very very tolol, is very good. Tuh kan dikirim lagi. Udah gedek banget nih perang dunia ketiga nih guys, entar lagi. Tikus laknat kejebak malah dia. No! Nah, pasti kayak gini dikirim ke Discord gue. Sebelum rakun party rilis, sesudah rakun party rilis. Semoga ya, kalau nanti pas dirilis banyak banget bug, sama aja muka gue kayak gitu anjir. Mata uang rakun party, Levander, dolar. Ngapain pakai dolar? Kebab lah! Lu tau gak sih, bentar lagi presiden dunia mengubah mata uang internasional tuh pakai kebab? SCP membuat bocil murka. Anjir, ini SCP yang paling serem guys. SpongeBob gay. Terus ada yang ngomong, tolong post meme di Deng Mimer. Kalau di sini harus meme yang berhubungan dengan Levander. Yaudah, maaf, dikirimin lagi anjir. Panas. Bocil muka ketika ngomong ada bug di game Levander. Semua fans setia Levander dan Bang Levander. Itu fitur bodoh! Apa nih? Oh, lagu Yoasobi. Press F for Mystery Morph. Levander, Rakun Party, WHA, KG Joget, Kuntilanak, Forest Epic Spaceship, Mystery Morph.
Aduh guys, ini sedih banget loh. Like video ini sekarang guys, biar gue bikin Mystery Mob 2. Beberapa tahun lagi gue bikin. Bug? Bukannya itu fitur game gue. Ketika Raccoon Party udah rilis full. Pacar. Raccoon Party baru rilis pacar perempuan. Ayo, kita jalan-jalan teman. Ayo. Yang cowok jadi main Raccoon Party daripada sama ceweknya. Tapi enggak lah, Raccoon Party kan online, lu bisa main sama cewek lu. Jadi buat orang yang masih jomblo, lu bisa dapetin pacar di Raccoon Party. Gimana? Kira bukan kita si mewah. Vander, lari ada bocil. Bocil enggak apa-apa, yang penting jangan bocil murka. Bro, gua akan beritahu sesuatu. Raccoon Party rilis di tanggal... Oh no, dia udah larut. Oke, biar gua aja yang kasih tahu. Raccoon Party rilis tanggal... 32 Oktober 2021. Aduh, sakit pinggang, gunakan balse. Monkey. Defender ketika Defender. Yah, bangga gua sama meme buatan Discord member gua. Gua bakal rilis Raccoon Party di Play Store enggak lama lagi. Yeay, gue bakal kasih bintang 5. Ini dia bocil yang paling bagus di dunia. Sedang mengikuti tutorial FF dari Defender. Susah amat ya jadi developer. Baru ngoding, belum ngadepin bocil murka lo. Apa nih, password Raccoon Party? Mampus, banyak yang kena gak nih, anjir. Persembahan kepada Defender Game Dev. Apa nih, Onesa, I'm gonna eat you up. Couple weeks ago, I shot the fucking dog that lives across the way. Dulu warna putih, bang, tak ganas. Sekarang dah tukar warna hitam, bang, mantap. Miau Walk, Aco Gamebot, Window Basandiri, Lavender Gamer. Nah mereka juga jadi aneh-aneh guys. Miau Auk jadi Miau Walk, Aci Gamespot jadi Aco Gamebot, Winda Basudara jadi Window Basandiri. Nah pasti emang orang-orang susah banget ngetik doang. Dan ada lagi, baik yang bilang rilis, jadi liris anjir. Liris apa sih? Apa nih, bebek ketawa? Mungkin ini reaksi donatur akun saat lu dapat link akun party tapi nggak dapat password ya guys. Sana, lakukan kejahatan. Waduh, jangan macem-macem sama rakun yang punya senjata guys. Defender, bug codingan fitur bocil murka. Buset, baik banget bocil yang minta PW akun party. Nah, segitu dulu adik-adik. Rilis akun partinya 5 tahun lagi mungkin. Ya, jadi segitu dulu progres game gua guys. 5 tahun lagi rilisnya ya. Otak gua gak nyampe guys. Gambar ini membawa kedamaian buat gua. Defender Game Dev, ketakutan dengan gaya. Para bocil yang sudah menunggu Raccoon Party dirilis. Untung gua gak ketemu bocil-bocil murka ini. Tapi kalau misalnya suatu saat gua ketemu, pilihan antara dua. Gua kabur atau gua sliding pala atu-atu. Apaan nih? Merry Christmas Pak Yunya. Bang, Defender kapan EXE? Raccoon Party rilis? Lah, bentar lagi. Dikit lagi rilis ya. Oh, ini Raccoon Jojo. Tahun lagi. What the fuck? Bocil. Game burik. Rate bintang 1. Defender. Ini salah satu gambar yang bisa didengar guys ya. Kajo bikin Free Fire. Defender. Sini gua ajarin lu cara bikin Free Fire. Ini sumpah gua... Waktu gue bikin tutorial bikin Free Fire ini, banyak yang bilang gue nyindir Kaju. Karena saat itu dia juga lagi bikin Free Fire. Drama game dev? Padahal sebenarnya gini ya, waktu itu gue di-endorse suruh bikin 3 video. Apa video yang gampang dibuat? Karena gue harus uploadnya cepet kan? Ya tutorial, karena tutorial itu gampang dibuat dibandingin video bikin game yang biasa. Nah, berhubung Kaju lagi bikin Free Fire, ya gue pengen ajarin elu, bocil murka, biar bisa bikin Free Fire sendiri. Jadi kata-kata ini buat elu, bocil murka, bukannya sadar diri, malah ngedrama anjir. Malah bilang ini gue nyindir Kaju. Harus di-sliding pala atu-atu anjir. Game Defender Game Dev. Ini pas masih bikin Kun Anak Forest, terus ini pas bikin Window Horror Adventure, dan sekarang bikin Raccoon Party. Gue jadi kayak begitu. Wah, makasih banyak loh. Gue hargai ini. Aku dan temanku ketika Raccoon Party dirilis be like. Oh, Bang Winda. Akhirnya. Kenapa gepeng gini? Langsung pada joget-joget. Wait, ada yang ngirimin Escape from Naraka di DM. Game Indonesia ya? Wah, ini mah keren banget anjir. Ini kalau lo nyampurin Window Horror Adventure sama Carlson, jadinya Escape from Naraka. Like video ini sekarang guys, nanti gue bakal mainin dulu game ini. Terus kalau gue bisa, gue coba bikin kayak gini juga guys. Maaf kalau nggak lucu. Reaksi kayak joget yang sudah pensi. Yang udah bisa akses tapi disuruh emak. Bocil yang gak nemu passwordnya. Nah, sampai pusing nih gue ngejelasin ini. Gue yang sedang nyimak. Jadi di tengah keributan minta rilis ini, ada orang-orang yang menikmati keributan ini, guys.
Tuh, Ricardo. What? Lu pada kenapa sih, guys? Oke, segitu dulu video kali ini. Thank you udah nonton. Thank you juga buat orang-orang yang udah ngepost meme di Discord server gua. Walaupun jadi banyak banget meme yang absurd-absurd ya. Cuma nggak apa-apa, yang penting usahanya, oke? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye.